teman-teman, selamat datang di channel Nabil Kebenaran. Oke, halo teman-teman, balik lagi di channel Nabil Kebenaran. Oke, kali ini Superman baru mendapatkan kabar kalau ada dua alien dari Krypton yang menyerang tower pengawas ya. Dan siapa saja kah alien itu? Langsung saja, daripada penasaran, langsung saja kita mulai. Oke. Ini Superman-nya nih, matanya nyala ya. Itu fakta menariknya. Terbang cepat dulu. Oh, sudah beda ternyata dia sekarang gaya terbangnya. Oke. Oke, katanya dia sekitar sini, guys. Paura. Maksudnya alien tersebut. Oke, itu 6X, guys, yang besar itu 6X. Itu Paura yang kecil itu. Terkores nih. Mereka lebih berpengaruhnya kalau dipukul, guys. Tunggu dulu. Sebentar. Kita ke itu dulu. Wait. Mana sih? Mereka ini selalu sekali kabur, guys, memang. Mereka ini memang ini kocak. Suaranya Paura tadi. Memang suaranya perempuan ya. Oke, kita tunggu dia, guys. Dia tenggelam tadi, kita pukulnya ke bawah ya. Wait, ternyata malah kita sekarang yang hampir tenggelam. Jangan di laut dah. Mana? Mereka kok enggak di darat. Woi. Tadi kita passing enable tadi. Kok malah burung? Kabur mereka. Oke, itu dia. Ya, pukul. Ini Paura alien. Kan udah saya bilang kan ini pasti Paura. Tornado dulu buat perisai. Ganti. Jatuh kan lu? Nope. What? Korannya yang kita laster, guys. Oke. Wait, search. Pakai laser slicer, guys, karena slicer kan artinya pemotong ya. Halo. Oh iya, sama kok malah kepalanya kita yang berasap. Wait. Kaget. Jangan di air dah. Karena dia air kita enggak bisa regenerasi kita. Ya ini sekarang sudah bisa regenerasi ya. Are you serious? Oke, guys. Mana dia? Itu tadi ada kasino ya. Ini sini. Itu tadi ada Paura itu. Paura. Nah, yang merah itu musuh ya, guys. Yang merah itu karena Superman di sini menggunakan penglihatan sinar X atau penglihatan super, guys. Kayaknya kita harus pakai laser blast ini kayaknya. Kalau kayak gini tuh nggak bisa dibiarin, guys. Harus pakai laser blast kita ya. Upper takedown. Mana kalian? Masa kayak gitu?
saya pakai dulu tuh handphone. Belum. Oke. Laser. Wih, tadi kena kan? Kena kan? Tadi kan? Nope. Mana? Saya malah mati kan ini sinar X-nya ini. Kita laser. Sini kau. Dia kok cuman kayak tergores aja guys bajunya. Kuat emang ini. Oh ya, mereka itu enggak bisa ngelaser ya kayak saya ini. Lo kok tadi berkaya dia? Mendingan kita pakai laser coba supaya kostumnya dia terpotong ya. Coba apa ngaruhnya sih? Tadi ada gelombang yang diciptakan itu. Oh ya guys, ini mod Superman versi 2 ini sudah kita bahas di video Superman lawan Shin Godzilla ya. Oke. Sini, rasain tuh dorongan tornado nih. Ya tidak bisa. Kita pakai solar flare-nya di akhir-akhir saja guys. Masa? Kasihkan kesempatan dulu dong buat terbang. Nah tuh langsung kering tadi airnya. Keren memang ini Superman. Mana sih mereka berdua itu? Kayaknya belum. Mereka kok sembunyi? Jangan lari lah. Wey. Oke. Waduh, saya pikir armornya Faura sudah terbakar. 3 combo tunggu dulu. Cari dulu 3 combo. Upper take down laser slicer. Oke. 6X-nya udah kalah, guys. Tunggu dulu kita ambil energi dulu. Mana Fauranya? Mana? Sini. Oh iya guys, seperti janji ya, yes, kita bakalan pakai solar flare di akhir ya. 6 hours later. Mana? Ya elah, giliran saya kesini mereka malah ketinggalan. Match. Untung berhasil saya tangkap. Kalau enggak itu sudah membahayakan itu. Tuar. Oke guys, akhirnya kita berhasil mengelekan makhluk Krypton tersebut. Oke. Yuhuy. Sama di film. Oh ya, mereka itu dua-duanya itu udah kalah ya. Makanya mereka kabur guys ya. Jadi kita aja untuk video Man of Steel kita kali ini. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment ya teman-teman. Oke, bye. Sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Dadah.